warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini gue menepati janji gue guys, bahwa di tanggal 17 nantinya di Grand Mall belakang gue guys saat ini ya, di Grand Mall bakal ngadain apa ya, acara luar biasa sih guys ya. Acaranya menyanyikan lagu 17 Agustus guys. Nah, kemungkinan ada hal lain mungkin ya di balik acara itu, atau mungkin surprise atau hal-hal lain ya guys ya. Oke guys, kita lihat langsung saja ke dalam guys. Oke guys, cihu. Jangan lupa bagi kalian yang sudah subscribe, tetap pertahankan subscribe kalian guys, karena subscribe itu nggak bayar guys. Oke, oke. Kalau gitu terus tongkrongi channel ini, Ervin TV Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share ke media sosial kalian guys. Dan jangan lupa komentar yang positif guys. Oke guys, kita langsung ke dalam guys. Cihu. Maksudnya dari depan guys, saat ini gue berada di samping guys. Setiap pengunjung untuk mengambil video, juga ada yang tidak mengizinkan guys. Oke, kita coba lihat saja guys, kita coba lihat saja. Dan ini adalah pintu samping dari Grand Mall guys. Oke guys, kita masuk. Oke, nah ini dia Grand Mall, dimana teman-teman mungkin di luar kota Batam belum tahu Grand Mall seperti apa. Sekarang sudah tahu ya guys. Dan mungkin bagi teman-teman juga yang berdomisili di Kota Batam sudah tahu Grand Mall seperti apa guys. Oke guys, kita coba telusuri guys sampai ke dalam, dan kita akan melihat di mana letak acara tersebut guys. Wow, berderet guys. Teman-teman dapat langsung ketika masuk di pintu depan Grand Mall ketemu dengan Marugame Udon guys. Udon dan tempura. Oke, siap. Pokoknya seperti itu aja deh guys. Oke, kita coba masuk ke dalam guys. Di mana letak dari acara tersebut guys. Wah, sampai saat ini gue belum jumpa nih guys. Kalau gue lihat baru panggung kecil ya guys ya, panggung kecil, dan saya lihat juga belum ada seperti hiasan 17 Agustus guys. Tapi nggak apa-apa guys, coba kita tanya ke informasi. Nanti kalau tanya informasi banyak pertanyaan deh guys. Oke, nggak apa-apa guys, coba gue nggak tayangi, maksudnya nggak memperlihatkan video ini guys. Oke, gue langsung tanya guys. Bang, maaf bang, mau tanya bang, yang katanya hari ini itu ya nyanyi 17 Agustusan ya di panggung Grand Mall, di mana ya? Di mana? Oh, di belakang ya? Oh, di belakang ya. Oke, oke. Makasih bang ya. Iya. Ya, ternyata teman-teman kita udah dapat di mana tempatnya. Ternyata di belakang guys. Wah, rame banget hari ini guys. Memang merdeka banget ya guys ya. Sungguh merdeka banget. Oke guys, kita langsung saja ke dalam guys. Oke guys, sudah ketemu guys. Ternyata ini panggungnya guys. Wah, luar biasa. Keren banget guys. Wah. Ya, jadi
teman-teman dapat langsung melihat nih bahwa situasi saat ini di Grand Mall rame banget guys. Iya, rame banget guys. Dan ini adalah peserta guys ya, peserta inti atau unggulan dari acara hari ini guys. Iya. Ya, mulai jam berapa? Jam 5. Waduh. Iya. Ya, jadi teman-teman, kali ini kita ketemu langsung dengan vokalis yang luar biasa banget, guys. Perkenalan diri dong. Oke, Kakak. Wah, luar biasa. Yang tentunya hari ini teman-teman dapat melihat secara langsung ya, secara langsung live, bahwa sore ini, saat ini, detik ini juga, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Wah, keren. 17 Agustus ya, keren banget. Iya. Oke, guys, gue kena shooting nih guys sama senior gue nih guys ya. Iya. Nah, sekarang coba kita deketin yang pakai baju merah guys. Ngomong-ngomong, kita langsung ketemu dengan Bang Zakmil. Bang Zakmil, gimana persiapan hari ini Bang untuk nyanyinya? Udah siap ya? Udah siap ya Bang? Wah, luar biasa. Pastinya suara yang apa ya? Tenor ya? Tenor atau bass akan terdengar menggema guys. Dan kita juga melihat suhu guys di sini. Ya, Mas Koko, ya, beliau adalah guru nasional guys ya, luar biasa sekali. Sekepulauan Riau nggak ada yang nggak tahu guys, tahu semua guys. Iya, bahkan tingkat nasional guys. Oke, Bang Joko, Mas Koko, siap ya? Oke, sip, mantap. Iya, Kak Nin, udah siap ya Kak? Oh, udah siap Kak ya? Amin. Oke, teman-teman, kita coba keliling lagi gimana situasi atau kondisi saat ini guys. Coba kita keliling lagi guys. Oke guys, let's go. Kakak Mbak Arni. Oke guys, iya. Jangan lupa bagi teman-teman yang sudah subscribe ya, like channel ini guys. Nah, acaranya sudah atau segera dimulai, guys. Bagi teman-teman. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Salam merdeka dari kami. Merdeka! Oke, mengawali acara kita pada sore ini, kita akan bernyanyi bersama. Bapak Ibu yang lagi berjalan-jalan, mungkin bisa diam sejenak. Kita akan bernyanyi lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kami undang bagi berdiri semuanya. Kalau Bapak Ibu tidak sempat mengikuti upacara pada pagi hari tadi, saat ini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita. Semua yang ada di atas, yang di bawah, hentikan sejenak sekitar 2-3 menit. Kita akan bernyanyi bersama-sama.